Mama sama papa kaget. Kaget banget begitu tahu dede bayinya kembar. Oh, begitu ya, Ma? Iya. Tuh, lu denger. Gak ada yang di... Pengen cantik ya Allah. Kembar mah. Kenapa dirahasiain sih, Ma? Kenapa sih sekarang Mama sama Papa sering banget ngerahasiain sesuatu sama kita? Gak ada yang dirahasiain. Bukannya dirahasiain, Mama sama Papa kaget, kaget banget begitu tahu dede bayinya kembar. Oh, begitu ya, Ma? Iya. Tuh, lu denger, gak ada yang dirahasiain. Lu gak perlu emosi. Kan lu yang bilang dirahasiain. Makanya kita kesini nanya, buat mastiin. Gua cuman bilang mungkin dedek bayinya kembar. Gak ada ngomong rahasia. Kenapa gak sekalian aja lu bilang kembar karena makan buah buni? Ya kalau gua ngomong gitu mana mungkin lu percaya? Ya bisa aja gua percaya. Buktinya, sekarang buah buni susah dicari. Ditebang orang, takut punya anak kembar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka sepatu. Ntar diomelin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mamat. Ada apa, Mamat? Yuk. Ada amanat, Bang. Amanat apaan? Amanat dari Bang Rijal. Ini kan amanat dari gue. Amanatnya dikembaliin. Sama Pak Rijal diterima, tapi sama Bu Aminah dikembaliin. Oh gitu.
Alhamdulillah, buat nambah kas masjid. Ayah juga, alhamdulillah, urusan amanat udah selesai. Ayah takut suruh kembaliin ke sono. Takut, kumisnya disuruh cukur, Pak. Kenapa dicukur? Bu Aminah ngidam, nggak suka sama kumisnya Mamat. Cuma jangankan orang hamil, gua aja enek liat kumis lu, Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puas lu nyeritain kumis gua. Andri, Indra, Mama minta tolong jangan kasih tahu Oma ya. Takutnya marah lagi. Iya, iya, Ma. Bukan ngerahasiain. Papa sama Mama lagi nyari waktu yang tepat aja. Iya. Nanti biar Andri sama Indra yang ngomong ke Indri ya. Mama, hati-hati loh, Ma. Apa? Nanti dede bayinya kumisan kayak Bang Mamat. Sebelnya karena lagi hamil aja. Lagi ngidam. Lagian gak ada hubungannya kali. Memangnya siapa yang mau ngeliat kumisnya Bang Mamat? Ada hubungannya lah. Kan yang nemuin buah buni Bang Mamat. Aduh udah dong. Mama jadi takut. Ih. Cuman bercanda, Ma. Aduh, ampun deh. Bo. Emang jago lo bikin masalah ya. Kayaknya gua harus nyetok masker yang banyak. Daripada nyetok masker, mendingan kamu cukur kumis aja, Mat. Asal jeplak aja lu kalau ngomong. Kalau mau nyetok beras, bukan masker. Berisik aja lu. Stop. Sampai tunggu sini ya. Assalamualaikum. Bonyo. Waalaikumsalam. Saya mau numpang barang saya titip di sini. Apaan tuh? Bisnis saya. Besi tua sama baut. Banyak. Tuh. Sedikit, cuma 2 karung. Iya. Ayo. Iya, Pak. Sampai puter. Pelan-pelan. Iya, Pak. Mama hamil aja Indri gak mau sekolah. Gimana ini bayinya kembar? Beda dong. Kemarin dia malu punya mama udah tua tapi hamil. Nah sekarang gue tanya sama lu. Ada gak orang malu karena punya adik kembar? Indri gak lagi istimewa dong. Punya adik 1 atau punya adik 2, sama aja. Indri tetap jadi gak bungsu.
Lu dengerin gua ngomong dulu makanya, jangan asal dipotong. Lu ngerti gak kenapa Indri istimewa?